Iya, Gus. Nyapu tok nyongot ngono kuwi. Kelingan, Gus. Ana kelingan apa? Wis mek ngono ya acarane kentus iki. Budi, Gus. Iki lho bali ngarep iki lho. Nitih motor. Tak rapuhi lho iki pakan ngono. Iki wong iki. Ning kei Pak Kapolda. Kei Pak Kapolda, pian Pak Kapolda karo aku, Pak. Purane merokok kaya rokok mewatuk. Dari Bali, nggih, Gus. Eh, iki wong ra kuat kalungan. Nggih. Ora freezer. Engko pengiran ngerti totalan aku. Ya. Engko bengi totalan, ta ya wis tenang ae ngono ae. Tenang ae, tapi ra masalah. Ora masalah. Iki penting wis duwe nyambut gawe. Penting hadir njaluk-njaluk meksa ngono lho ya to. Nyambut gawe yo. Duwe wae udan, Pak. Nah, ngene iki lho sing kare wong anyel ngene iki lho. Aku muni ngene iki dikira penak tenan urip kuwi. Aduh. Iki sisaan fitri Lamborghini barang. Agen kalungan tawang mangu. Urip mau susah kaya ngono, Pak. Sorry ye. Anu Pak, nakoni wong sik, Pak Direktur Genro, mari iki gek ngaji. Wong cerita ngene ya kok delok. Penak. Ya ngene lah. Lah kan wis buake to sing mbuliahe dhewe iki. Wong curhat ora enek ngajine kok delok. Lah iya jenengan nyapa panggah bali rene iki, Bu. Wong mek wong cerita, aku ki cerita. Sawana enggak iki lho sing bapak ijo-ijo ini rombongan apa ini, Pak? Coba bali dulu aja. Dos ini lho, Dos. Nyapa kok nyongot ngono kuwi. Kelingan, Gus. Nang kelingan apa? Wis mek ngono ya acarane kentus iki. Budi, Gus. Iki lho bali ngarep iki lho. Nitih motor. Tak rapuhi lho iki pakan ngono. Sekarang nakoni wong-wong kuwi, Pak. Aku saiki dicrutu iki yo nek engkei. Iki wong ra kuat ngono po, Gusti Dom sudah enggak sederhana. Yo wong bang kok kon sederhanae kesel, Pak. Ki nek engkei wong iki. Nek engkei Pak Kapolda. Engkei Pak Kapolda, pian Pak Kapolda karo aku, Pak. Masalahnya aku iyo Bung Karno, Pak. Purane merokok kaya rokok mewatuk. Boleh Pak, boleh Pak, salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Nama Doni Priantono dari Bali, dari Al-Hidayah Ubung Denpasar. Denpasar. Nggih. Kami rombongan sekitar 60 orang, Gus. Dari yang ibu-ibu itu, yang pakai kuning-kuning itu. Kuning-kuning. Dari Bali. Nggih, Gus. Eh, iki wong ra kuat kalungan. Nggih. Ora freezer. Kami berangkat kemarin, Gus, pagi habis sholat subuh, terus kami ziarah ke Wali Limau di Sunan Ampel, Kiai Holil Manggalan. Sunan Malik Ibrahim, terus baru kesini, Gus. Kaya kau sediane badal ya, sobat nih kape. Kami di sini. Ini yang terakhir. Apa setelah ini pulang atau kemana? Nanti malam setelah selesai acara kami pulang ke Denpasar, Gus. Dan berhenti ke Kiai Hamid Pasuruan. Pasuruan. Siap. Bisa ngerawali gini tok, bisa diparani. Liane wali-wali tok. Itu ini gini wali-wali daya. Wali murid, ya Allah. Ngapunten lho Pak, mriki tok sing mboten wali ngapunten ingkang kata. Alhamdulillah Gus, kami nopo Pak kok pengen mriki?
Nah, niki muslim semua, nggih. Siap, muslim semua, Gus. Ibu-ibu sangat semangat sekali, Gus. Jadi, kami di sini di Denpasar karena sering melihat YouTube Gus-gusnya, jadi ayo kapan-kapan kita ke tempatnya Gus Sidam. Jadi, apa Pak ngoten Gus sing garai ibu-ibu penasaran. Ya Allah, sampai HP ini diangkat nggih, pon keju. Yang bikin penasaran, Bu? Apa Bu? Mohon ibu-ibu. Mikir sita ya Pak, Pak Des. Bosok sita ya sor singon. Mau sing Bali wedok kayak oleh Pak Des. Sampai HP-nya ditulis Gus dari Bali. Wah, ingin Gus. Iya, yang kono loh. Oke. Alhamdulillah, jadi dengan bertemunya kami dengan Gus Sidam bersama teman-teman dan juga salam dari di Denpasar dari Majelis Taklim Ahli Daya Hubung, tolong sampaikan salam bahwa semua sebenarnya ingin ikut pengajian terus, tapi berhubung sebagai perwakilan kami, ya mohon doa dan barokahnya semua. Ini cita-cita saya nganu, kalau ada waktu, tapi kalau saya ada waktu, jadi apa yang Garuda apa itu? Garuda Wisnu Kencana, Gus. Apa? Garuda Wisnu Kencana. GWK. Nggih, itu sing kula ning ning GWK. Ning panggunge kok tak spek kaya herlah kae. Jadi dari Denpasar teman-teman semua mengharapkan kapan Gus Sidamnya bisa mengisi di Denpasar. Oke, gampang dituwatane langsung ning GWK mawon. Nggih, siap Gus. Jadi Garuda Wisnu Kencana jangan ngaji. Alhamdulillah. Kan yo bolong ST ini untuk seluruh umat toh. Untuk seluruh umat, Pak. Semuanya. Semua kalangan masuk. Siap, Gus. Nggih. Eh, Bu, pundi yang dari Bali tadi? Coba perwakilan ya. Bu yang dari Bali. Oh, ya Allah. Nggih. Sebagian ada di luar, Gus, karena enggak bisa masuk. Halo. Halo. HP-nya pun bisa itu, bisa. Oh, nganu wireless murah nutut. Oh iya 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 wes. Saking semangat iki Gus niki bapak-bapak kali ibu Gus. Rokok cun tuh kangelan tuh Pak. Halo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya siapa, Bu? Namanya Umrotul Mufida. Umrotul Mufida. Dikenal dengan panggilan Bu Arsi. Wih, olehnya kok ngendi, wih. Umrotul Mufida baru ning Arsi. Yuk, kok kula namine Arsi, Gus. Wah, ngoten. Yeah. Kok bahasa Jawanya luas semua, asli orang Jawa? Semua dari Bali, untuk muslim kebanyakan dari Jawa, Lombok, dan lainnya juga. Bu. Jadi di Bali itu juga banyak yang tahu ST itu, Bu. Oh, nggih, Bos. Setiap hari nonton TikTok, Gus. Kaya ngene, seneng bisa nyampe ke sini. Seneng. Dari pagi, Gus, jam 11, terus jam 1 tadi udah di depan bank. Di depan pintu gerbang. Di depan gerbang niku, Gus. Jadi, saya mohon maaf loh tempatnya kayak gini ya. Nggih. Jadi bisa masuk jam 6:30, Gus. Ya Allah. Sekarang udah seneng. Saya aslinya cuma kayak gini loh, enggak usah kembali ke sini lagi lah. Kenapa-napa, Gus? Kecewa, mboten? Mboten. Pun marem. Alhamdulillah. Si arep rene neh. Insyaallah. Ya ngono lho, iki lho aku ra mengi ra ngongkon lho ya. Engko kalungan kulkas meh. Kami rombongan 2 bis, Gus. Wah, 2 bis. 60 jamaah. 60 jamaah, 34 perempuan, 26 laki-laki, dan 5 anak-anak. Apa Bu yang disukai dari ST itu? Materinya mudah dicerna, Gus. Langsung cair. Nggih. Kami yang masih fakir ilmu itu langsung masuk ini. Cocok ini. Saya itu juga masih fakir ilmu, Bu. Wis bisanya cuma nyerutu kayak gini. Pokok ngendikane Gus niku kata masuk Gus. Dadi tiyang-tiyang niku waduh paling remen pol pokoke, Gus. Nggih, wis alhamdulillah pun ojo nemen-nemen nek ngelem kula tambah ra kuat. Wong-wong tambah jomplang-jomplang. Kalungan kulkas, Gus. Kalungan kulkas.
Engko nek kadepen kon kalungan Magicom. Nggih, nggih pun Bu, ini untuk bapaknya. Tak kasih mesine gen mam kidul anu sama kripik. Gen kuwi oleh-oleh kembali. Wong ngene, iki ibuke iki, kripik iki. Iki kripik iki karo sego iki ibuke, bapake iki, Pak. Lupa. Gus, ada oleh-oleh dari Bali, Gus. Apa? Ada oleh-oleh dari Bali. Sarung karo sego bapake. Nggih, matur nuwun, Gus. Bi susu khas Bali, alhamdulillah produksi dari Bali, orang muslim, Gus. Matur suwun nggih, bi susu nggih. Bi susu. Kapan-kapan kula tak mampir mriko. Alhamdulillah. Ngopi-ngopi bareng. Nggih, siap, Gus. Siap, suwante. Siap menunggu. Bisa cakruk suwante, terus ora usah foto ngono piye. Suwante ngono lho. Nggih. Heeh. Tenang ya to, karo rokokan ngene iki lho. Pun wonten nggih. Nggih, Pak ngambil ing angkatan. Salam teng bolo-bolo Bali. Insyaallah kapan-kapan Gus Idam silaturahmi mriko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki ning Kuta, bule-bule jak selawatan. Nggih. Amin. Lah iya. Kuwi lho ning GWK kuwi lho gedekne bule-bule ki apa lho iki. Yes, very good guys. Gus tadi bentukane kan lagi pembebasan musala di tempat kami Gus Alidaya dari nilai 2,9 sekarang lagi kurang 1 miliar mohon cepat-cepat lunas Gus. Amin. Niki yeah. Itep enek sedakane sinten niki wau. Itep niki. Niki dari The Sanata Village Developer Perumahan Kota Malang Damel Jariah mriko. Alhamdulillah. Si pancingan. Mugi-mugi barokah. Sae pra sampai sawulan. Amin. Tapi Gus. Nggih. Alhamdulillah matur nuwun. Aljaya pasti bisa. Bisa. Bisa dong. Pokok optimis ngono lho. Aku iki tatak wis ngoten niku optimis ae wis. Nggih. Matur nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.